Guys. Jadi kali ini aku mau membuat mozaik. Ini ada bahan-bahannya. Di sini aku buat kelinci ya. Yang pertama ada beras yang udah diwarnai dengan jingga pink ya. Terus buat telinganya tadi. Terus ini ada kacang hijau. Kacang hijau. Terus ini dia. Dan terakhir ada jagung buat wortelnya. Ini jagungnya, wortel buat wortel. Ini dia gambaran aku. Bagus kan? Yuk langsung aja. Di sini juga ada lem fox. Ya, di sini juga ada lem fox. Oh my god. Terus ya lemnya harus fox ya. Nanti kalau selain fox sih nggak apa-apa, tapi ya yang paling mendekat itu biasanya aku pakai lem fox buat mozaik biji-bijian gitu. Yuk langsung aja kita warnain, mulai dari ininya, tanahnya kacang hijau ya. Kita lemin dulu, buka ini sudah. Yuk buka. Terus aku langsung aja ambil, biar langsung ambil terus tutup lagi biar lemnya nggak kering basis. Langsung aja kita sini tuh kita warnain kita kasih lem, terus ambil ini bijinya. Langsung aja, jangan langsung dituangin gini-gini ya, harus ditata. Tuh. Harus ditata, harus rapi ya, harus dibenerin biar bagus. Biji-bijiannya sudah kita cuci semua ya. Pokoknya harus sudah dicuci biji-bijiannya. Kalau belum dicuci ya, kan masih ada kayak itu loh, apa? Hewannya. Disini kacang itu. Tuh. Masih dikit-dikit plastis. Dikit-dikit tuh. Masih dikit kan. Langsung aja sendirian. Ini udah gambar, ini gambar sendiri ya. Ini lagi. Oh no.